Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas lampu LED Ulansi tipenya L1. Harganya kira-kira berapa ya harganya? Harganya 300 ribuan ya, 300 ribuan. Oke, kita akan buka Ulansi ini. Dia waterproof ya, waterproof. Waterproof, sangat cocok dipakai untuk di outdoor ya. Oke, kita akan buka, kita akan lihat dia hasilnya seperti apa. Oke, ini dia penampakannya, ulansinya, ini tampak depannya, tampak sampingnya, dan tampak belakangnya. Ini ada colokannya untuk ngecasnya dia ya. Jadi dia menggunakan baterai. Di sini ada tripod, posisi tripod ya. Dan sebelah atas ini ada tombol on off-nya. Oke. Tuh, baterainya habis lagi. Ini harus dicas dulu ya. Oke, saya cas dulu. Dan kita akan coba setelah itu hasilnya seperti apa. Lampunya seperti apa? Oke. Oke, guys, jadi sekarang kita akan mencoba lampunya ini seterang apa ya. Ini kan sekarang lampunya lagi nyala nih. Sekarang saya akan matiin lampu. Ini lampu udah mati nih. Dan sekarang saya akan menggunakan lampu dari tuh, lampunya bisa diatur tuh. Ini yang kedua, ini ketiga terangnya nih. Keempat. Yang pertama nih ya. Jadi detail banget ya. Waduh, keren banget. Wah, lampunya bagus banget ya. Dia white balance-nya tuh keren banget. Duh, tuh. Ini masih lebih terang lagi ya. Tuh. Gila, keren banget lampunya. Kalau lihat di sini, keren banget nih lampunya nih, terang banget, detail banget dia tuh, keren. Lampunya terang ya, walaupun kecil-kecil banget, tapi cabai rawit dia. Tuh dia. Lampunya keren banget. Keren ya. Lampunya kecil-kecil cabai rawit nih, bisa dipakai, cocok untuk outdoor. Dan dia keren. Oke guys, cara pemasangannya ini sangat gampang ya. Ini kan dia di bawahnya udah ada adapternya nih, adapternya bisa dicopot nih ya. Kalau kita pakai tripod ya boleh ya, ada adapter seperti ini, atau kita pakai adapternya ini bawaannya dari apa lampu ini ya. Jadi tekannya kelamaan dia akan nyala. Tekan sekali lagi tambah terang dia. Tekan sekali lagi tambah terang. Tekan lama dikit dia mati ya. Terus dia dilengkapi dengan tiga buah filter ya. Jika Anda ingin menggunakan filter ini, Anda perlu ini apa adapternya ya. Jadi adapternya ini udah dapat juga dari filternya. Tinggal pasang aja, pasang di sini. Pasang di sini ya.
Tuh. Terus dipasang di sini. Samping. Wow. Cepat. Kencang. Oke. Dia dapatnya sangat gampang ya, pasang aja ini. Di sini ada kliknya di sini ya. Sebelah kiri dan kanan. Tuh. Open. Tekan sini dan dibuka. Enggak keras. Keras banget sih. Ini dia ada adapternya. Kalau kita mau shadow-shadow ya, merah-merah, shadow-merah ya, boleh pakai ini. Atau kalau kita mau pakai yang agak kuning, juga bagus. Ini ada juga yang putih. Dia putih banget ya. Dan ini saya pakai di outdoor ya, outdoor. Dan waterproof. Sangat gampang. Dan jadi dia seperti ini ya. Oke. Lumayan nih ya, kita pakai lampu ini, kecil, enak dibawa kemana-mana. Dan baterainya menggunakan baterai cas, oke? Oke guys, demikianlah review dari saya Aromatek mengenai Ulansi tipe L1 dengan harga Rp300.000. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar lampu LED ini. Oke. Okay. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.